Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asara al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab al-fiqhul miyashar, ya, fidawi al-akam, ya, insyaAllah. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk bab yang keempat, ya, bab yang keempat dari pembahasan kita, ya, yaitu berkata para penulis al-babur rabi', bab yang keempat, fis siwaki wa sunanil fitrah, ya. Jadi bab yang keempat ini kita akan membahas terkait tentang siwak dan juga sunnah-sunnah fitrah. Yaitu apa itu sunnah-sunnah fitrah? Yaitu sunnah-sunnah yang mencocoki fitrahnya manusia. Ya, itu sunnah-sunnah yang mencocoki fitrahnya manusia. Wa fihi iddatu masail. Ya, dan di dalam bab yang keempat ini terkait tentang masalah siwak dan sunnah-sunnah fitrah ini ada beberapa permasalahan. Ya, ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu kita akan membahas masalah as-siwaku, yaitu as-siwak. Jadi berkata penulis rahimahullahu taala, as-siwaku huwa isti'malu 'udin au nahwihi fil asnani aw lithati li izalati ma yu'laqu bihima min al-at'imati war-ru'aih. Ya, berkata penulis, yang dimaksud dengan bersiwak, ya, yang dimaksud dengan bersiwak itu adalah menggunakan atau memakai kayu 'ud. Ya, kayunya itu enggak sembarangan, tapi ada kayu yang khusus, ya, akar yang khusus, kayu 'ud, ya. Atau yang semisalnya, yang semisal kayu 'ud ini tadi. Digunakan di mana? Yaitu digunakan pada gigi atau gusi. Yang dia bertujuan liizalah, ya, yang dia bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang mungkin tersisa, ya, di gigi atau gusi kita, ya. Dan juga menghilangkan, ya, bau yang tidak sedap. Maka ini namanya as-siwak, ya. Jadi siwak itu isti'malu 'udin, ya. Itu menggunakan atau memakai kayu 'ud, ya, kayu 'ud. Nah, atau yang semisalnya pada gigi atau gusi yang tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa makanan dan juga, ya, apa namanya, menghilangkan bau yang tidak sedap pada mulut. Nah,
Tentunya apa ya, bersiwak ini dilakukan dalam rangka ta'abbudan lillahi ta'ala. Ya. Jadi bersiwak ini hendaknya kita melakukannya itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya sekedar apa? Rutinitas kebersihan biasa saja. Ya, bukan hanya sekedar menjadi rutinitas, tapi hendaknya diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diniatkan apa? Untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena apa? Setiap dari perbuatan, setiap dari ucapan dan tindak tanduk seorang muslim dan muslimah, maka hendaknya diupayakan ya untuk senantiasa dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hendaknya setiap muslim dan muslimah, setiap gerak-geriknya, tindak tanduknya, ya, hendaknya senantiasa apa? Diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya tatkala dia bekerja, ya tatkala dia bermain, semuanya apa? Mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata muallif rahimahallahu taala, kata penulis, nah permasalahan yang pertama, al-mas'alatul ula, itu permasalahan yang pertama, yaitu hukmuhu, yaitu hukum siwak. Ya, hukum bersiwak. As-siwaku masnunun fi jami'il awqat. Hatta sa'im law tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidhalik, sawa'an kana awwalan nahar aw akhirah, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan, lam yuqayyiduhu biwaqti dunal akhar. Ya. Maka permasalahan pertama ya dari bab yang keempat ini, yaitu hukum bersiwak. Hukum bersiwak ini adalah disunnahkan. Hukumnya disunnahkan di setiap waktu, di setiap keadaan. Sampai-sampai ya, orang yang berpuasa, jikalau dia bersiwak, maka itu tidak menjadi masalah. Ya, enggak mengapa. Jadi baik bersiwak itu dilakukan di awal siang ataupun di akhir siang, itu tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Alasannya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan motivasi kepada kita dengan motivasi yang sifatnya umum, ya mutlak. Maka tidak dikhususkan pada waktu-waktu tertentu dan tidak pula terkait pada waktu-waktu tertentu. Jadi bebas. Ya, kapan saja boleh seseorang itu bersiwak. Ya, boleh dia bersiwak. Dan hukum bersiwak ini tadi adalah apa? Adalah sunnah. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-siwak ya matharatun lil fam mardata lirabbi." Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersiwak itu dapat membersihkan mulut dan juga mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat apa? Membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Mengapa demikian? Ya, karena bersiwak itu dalam rangka membersihkan gigi atau gusi yang akan menimbulkan bau di dalam mulut kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu menyukai yang bersih, menyukai keindahan. Ya, maka dari itu bersiwak selain faedahnya itu membersihkan mulut ya atau gigi atau gusi, tapi juga dapat apa? Mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersiwak itu, ingat ikhwah, kita lakukan itu dalam rangka ta'abudan lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi bukan hanya sekedar rutinitas membersihkan gigi doang nih dengan siwak, enggak. Tapi kita niatkan memang apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan juga dalil yang lain dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa 'ala ummati la amaratuhum bisiwaki inda kulli salatin." Ya. Dan dalil yang berikutnya adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sekiranya aku tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka ingin melakukan sholat." Ya. Ini apa ya, Pak? Menunjukkan perhatian yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Ya. Ini menunjukkan apa? Perhatian yang begitu besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini agar mereka apa? Selalu memperhatikan kebersihan mereka. Iya, selalu memperhatikan kebersihan. Iya, terutama mulut secara apa? Secara umum. Subhanallah ya. Inilah ya kana barakallahu fikum, dan lebih khusus lagi gigi dan gusi. Ya, karena di dalam mulut itu banyak-banyak apa? Mungkin bakteri-bakteri yang perlu dibersihkan pada waktu-waktu tertentu. Ya, enggak baik apa dibiarkan begitu saja sehingga nanti ada bakteri, ya jikalau memang enggak dihilangkan maka akan apa? Mungkin menjadi sebab bau mulut dan sebagainya. Ya, bau mulut dan sebagainya. Oleh karena itu, ya siapa saja yang kita temui mereka sering bersiwak, ya. Dan masuk juga di dalamnya ini apa ya, ikhwah? Sikat gigi dengan pasta gigi, ya. Sikat gigi dengan pasta gigi ini juga masuk, hukumnya sama. Hukumnya sama, intinya ya membersihkan mulut dengan siwak atau pasta gigi. Intinya apa? Sama, membersihkan dari apa? Ya, dari kotoran-kotoran makanan dan juga apa? Dapat apa? Mengharumkan ya bau-bau mulut seseorang. Ya. Maka pada hadis ini tadi, laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Maka ya, laula, kalau seandainya aku itu, kata Nabi, tidak memberatkan untuk umatku ya bersiwak ini, la amartuhum, pasti akan aku perintahkan mereka itu untuk bersiwak setiap kali sholat. Ya. Maka di sini apa? Nabi ingin sekali untuk mewajibkan siwak ini. Beliau ingin mewajibkan siwak untuk umat ini dan lebih khusus ketika mereka ingin melakukan apa? Melakukan sholat. Ya, terkhusus ketika ingin melakukan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya aku tidak memberatkan, kata Nabi, maka akan menjadi wajib siwak itu bagi kita. Iya, tapi kan berat. Ya, di mana di sini kita mencari kayu ut nang dapatnya akar galam. Ya, kira-kira kawala dipakai atau apa, kayu ulin nang ada gigi nang apa? Nang rapai. Ya, enggak ada. Jadi memberatkan untuk apa? Untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau seandainya, kata Nabi, tidak memberatkan untuk umatku, ya pasti ini akan apa? Menjadi wajib. Dan ini juga apa? Menunjukkan apa? Ya, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memudahkan untuk umatnya, ya. Kenapa ya, Pak? Karena kenapa kok ini bisa menjadi wajib? Karena hukum asal perintah di dalam ilmu usul fikih itu berfaedah wajib. Ya, berfaedah wajib. Tetapi ternyata karena itu memberatkan, kalau tidak memberatkan tentu ini akan menjadi wajib. Tentu akan menjadi wajib. Dan di sini juga ada pelajaran bagi kita sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hadis ini menunjukkan bahwasanya ya sahnya puasa seseorang yang dia bersiwak, ya. Sahnya puasa seseorang yang bersiwak, baik dia bersiwak pada waktu siang atau di akhir siang. Ya. Kenapa? Karena pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inda kulli shalah." Ya, "Inda kulli shalah," bersiwak dilakukan pada setiap kali ingin salat. Ya. Dan sama-sama kita maklumi, sholat zuhur itu dilakukan di mana?
di awal siang, ya maka boleh bersiwak dan bahkan apa dianjurkan ketika hendak ingin sholat. Dan sholat asar dilakukan di mana? Di akhir siang. Maka ini juga diperkenankan untuk orang yang berpuasa untuk dia bersiwak. Sehingga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, siapa saja yang bersiwak atau gosok gigi ya sesaat sebelum melakukan sholat zuhur atau sesaat sebelum melakukan sholat asar, maka tidak merusak dari kesempurnaan ibadah puasa seseorang. Ya, jadi tidak merusak dari kesempurnaan ibadah puasa seseorang. Kan terasa Ustaz sedikit, terasa manis dari apa? Ya ini kayak apa? Ini dimaafkan ya. Tapi mun antum berkeringat mencolet odolnya, antum gosokkan memang sengaja disisakan, lain lagi kisahnya. Ya, tapi kalau yang terasa ya dari apa itu semuanya, maka enggak masalah, dimaafkan insyaallah. Ya, maka ini permasalahan yang pertama. Yang pada intinya bahwa hukum bersiwak itu adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kapan saja dilakukan, ya boleh, baik di awal siang ataupun di akhir siang. Ya bahkan juga boleh dilakukan bagi orang yang sedang berpuasa, dan lebih ditekankan lagi ketika hendak melakukan ya sholat. Ya ketika hendak melakukan sholat, bayangkan aja pian men orang ini lah kada gosok gigi, ya Allahu Akbar, mendengos sedih ga ini kada lah. Ya. Ya itu kan kada bagus, ya kada baik. Maka ini salah satu apa? Ya hikmah yang luar biasa dari bersiwak ini. Nanti akan kita bahas panjang lebar juga terkait hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Kemudian permasalahan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua, mata yata'akkad, ya. Kapan bersiwak itu sangat ditekankan, ya. Kapan bersiwak itu sangat ditekankan. Kata mereka para ulama, wa yata'akkadu indal wudu wa indal intibahi minan naum wa inda taghyiratil fam wa inda qira'atil qur'an wa inda shalah wa kada inda dukhulil masjid wal manzil. Ya. Kemudian permasalahan yang kedua yang kita bahas di sini pada bab yang keempat, kapan bersiwak itu sangat ditekankan. Kalau tadi yang kita bahas apa? Ya, boleh kapan saja kita bersiwak. Tapi sekarang kita akan bahas kapan waktu yang paling ditekankan untuk seseorang itu bersiwak. Ya. Kalau tadi kan boleh-boleh semua kapan saja, tapi ini ada waktu, kapan waktu yang paling ditekankan. Kata penulis rahimahullahu taala, ya kata mereka wa yata'akkadu indal wudu. Ya. Yang pertama sangat ditekankan yaitu bersiwak ketika hendak berwudu. Iya. Ketika hendak berwudu. Wa indal intibahi minan naum. Yang kedua ketika seseorang bangun dari tidurnya. Ya, ini yang kedua yang paling ditekankan. Wa inda taghyir raihatil fam. Kemudian yang ketiga ketika mulai ada perubahan pada bau mulut. Ya, ketika sudah mulai rasa-rasa kada nyaman di muntung tuh, nah langsung aja ya bersiwak. Kemudian yang keempat, wa inda qira'atil Qur'an, yaitu ketika membaca Al-Qur'an, ketika hendak membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, ya, wa inda shalah, dan ketika ingin melakukan salat. Kemudian yang keenam, ya, yaitu wa kada inda dukhil masjid wal manzil, yaitu ketika hendak masuk ke masjid lawan masuk ke dalam rumah. Maka ini adalah waktu-waktu yang sangat ditekankan untuk seorang itu apa? Untuk bersiwak. Nah, alasannya atau dalilnya yaitu li hadithil miqdam, ya, li hadithil miqdam ibn Surayh an abihi qala sa'altu Aisyata
radhiyallahu taala anha qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, qalat bis-siwak. Ya, dikarenakan adanya hadis dari Al-Miqdam bin Surayh, ya, hadis dari Miqdam bin Surayh dari ayahnya. Kata beliau, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan aku mengatakan, apa hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk rumah? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, beliau melakukan bersiwak. Ya, beliau bersiwak terlebih dahulu. Dan di dalam hadis ini pula ikhwah ada pelajaran bagi kita bahwa ini menjadi dalil. Ya, ini menjadi dalil bolehnya seorang laki-laki berbicara kepada seorang wanita. Ya, bolehnya seorang laki-laki berbicara kepada wanita. Jika hal itu apa? Diperlukan. Jika itu diperlukan apalagi di dalam menggali ilmu syar'i, maka ini tidak masalah. Tapi amun nang bepander kena anak cagar meranyau, nah itu kada boleh. Iya, cagar kena anak menyelek, nah ini ngain lagi kena. Iya, maka ini ya hukum asalnya ya boleh seorang itu berbicara kepada wanita jikalau itu diperlukan apalagi di dalam menimba ilmu syar'i. Ya, karena apa? Menurut pendapat yang kuat bahwasanya apa, suara wanita itu bukan aurat. Suara wanita itu bukan aurat. Suara wanita itu menjadi haram. Suara wanita itu menjadi haram ketika dia ya lemah lembut. Ya, dilemah lembutkan suaranya. Ya, dilemah lembutkan suaranya. Jadi yang ingin kami katakan di sini, hukum asal dari suara wanita itu bukanlah aurat, tetapi dia menjadi haram untuk didengarkan ya dan dilakukan oleh seorang wanita ketika suaranya dikeluarkan dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut yang dimana itu apa? Bisa memancing gelora syahwat laki-laki yang mendengarnya, apalagi jomblo akut misalkan kan, mendengar suara namanya, oh bang, gitu kan, lalu, oh bungas nih ya, dengar suaranya, padahal kada bungas, ya gara-gara nih tadi, jomblo akut nih tadi kan, bayam mendengar suaranya, langsung sepaningnya naik nih tadi kan, nah maka ini, nah ini nanti bahaya, kalau dia mendayu-dayukan suaranya, ya, melemah lembutkan suaranya, maka ini, yang menjadi haram. Tapi hukum asalnya suara wanita itu tidaklah aurat, bukan aurat. Kapan dia menjadi haram tadi? Kalau dilemah lembutkan. Jadi kalau bisa ya Pak Akhwat itu ya seperlunya saja ngomong. Ya kalau misalnya ya ditakon jawab sebuting nyua. Ya ini kada akhwatnya limbah dia nih melayani. Iya. Ini juga kadang akhwatnya juga nang apa namanya nang kada tapi genah ya sudah lelakian nih nang kayak itu tambah pulang ngebininya menyambut juga jadi sama ya apalagi wadah kita nih kan banyak nang muda mudi ya kan, nah banyak nang anumnya, nah kayak ini yang nang anum nih DM dulu lah ya kan bagi metan tunggal dikitan usahanya ya kalau kapten ya kan, nah ini juga nih bahaya ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan adab-adabnya, ini harus diperhatikan ya. Maka di sini Al-Miqdam bin Surayh dari bapaknya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin masuk ke dalam rumah. Maka bertanya yang seperti ini tidak mengapa ketika berbicara kepada lawan jenis ya, ketika lawan jenis dengan syarat si wanita jangan melemah lembutkan suaranya. Ya. Kemudian wayata'akkadu ya kadzalik inda tulis sukut wa sufratis al asnan lil ahadits as-sabiqah. Ya, dan juga sangat ditekankan sekali ya bersiwak ini ketika seorang itu sudah banyak diam. Ya. Ya, jadi kada terlalu banyak bepander dihinip, ya tidak menggerakkan mulutnya, dan juga ketika gigi sudah mulai apa? Sudah mulai menguning, maka ini juga ditekankan untuk segera bersiwak. Ya, dalilnya adalah hadis yang telah berlalu tadi.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusu fahu bisiwak. Ya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau bangun ya di satu malam, maka beliau memulai apa? Ya menggoyangkan siwak di dalam mulut beliau. Jadi yasusu fahu bisiwak itu ya sampai apa? Ya menggerak-gerakkan di dalam mulutnya. Dalam rangka apa? Membersihkan mulut. Ya, dalam kalau membersihkan apa mulutnya supaya tatkala beliau beribadah kepada Allah, beliau menghadap dalam keadaan yang paling baiknya. Ya, ini kadang kena anak sembahyang ya barang rabusnya kada tahu bau awak kena ya pokoknya anggar sholat ya, ya kan sekalinya kawan dihiga ya anak menyangit kada nyaman ya kan kawan ya, ya inilah ya kah ini kadang-kadang nggak perhatian. Jadi jangan dipikir kok ya salami ku bawaannya ku kemproh wae ngono kan. Enggak, kita utamakan juga kebersihan ya. Utamakan kebersihan. Nanti akan kita lihat, kita bahas juga bagaimana sunnah-sunnah fitrah ya. Di mana Islam itu sampai sedetail itu di dalam apa urusan agama kita ini. Sampai perkara-perkara apa? Masalah potong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Ini semua apa? Ya dari perintah-perintah agama kita yang mengarah kemana? Kepada kebersihan penganutnya. Ini karena ada ya sesengot mudah hendak menutupi apa? Muntung menyuap nasi kita sangkut-sangkut dia. Ini namanya merigat. Iya, merigat itu namanya ya. Allahu musta'an. Ya. Jadi terkadang seseorang itu enggan mengamalkan sunnah itu karena kitanya. Ya, karena kitanya. Kenapa? Tuna lihat tuna makan kena kena kuah jenggot kena belepotan kena jenggot ya kan ya terkadang memang karena kitanya tidak perhatian dengan perkara tersebut ya kuku kena panjang-panjang sudah panjang hirang belum banyak tahinya di tangan ya gimana itu ya itu bukan ya seorang muslim ya ini kita akan belajar di benar-benar nih ya taib. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau ingin bangun ya melaksanakan ibadah, maka beliau apa? Bersiwak ya, beliau bersiap. Wal muslimu kata penulis ma'murun indal ibadah wa taqarrub ila Allah ay yakuna ala ahsani hal min nadhafati wal athharah ya. Naam wa at-taharati kata beliau. Dan seorang muslim diminta ketika dia ingin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya dia berada dalam kondisi yang terbaik. Ya, hendaknya dia berada dalam kondisi yang terbaik, baik dalam segi kebersihan dan juga kesuciannya. Kalau mungkin kita nih orang yang mungkin begawinya mungkin gawiannya agak kasar, ya berkeringat. Maka mungkin siasatnya apa? Kita bawa dari rumah baju salin. Ya kan? Jadi ketika kita sholat itu kita pakai baju yang bagus. Jangan kenapa? Wah kotor. Nah, kenapa?